Para dua puluh lima April ini kita akan mengundi dan tema PKR dan tema PR kali ini adalah harapan baru selamatkan Malaysia. Oleh itu keputusan kita adalah bergantung kepada penilaian kita sama ada kita memilih Dato' Zaid itu harapan baru ataupun kita pilih Kamala Nadine sebagai harapan baru. Kita kena buat perbandingan. Mana calon manakah yang akan menjadi harapan baru kepada Malaysia ini? Dan semua pada tangan tuan-tuan dan puan-puan. Kamala Nadine sudah berapa hari beliau kempen. Daripada hari penambahan sampai hari ini sudah berapa hari? Dah 5-6 hari. Saya hanya dengar 3 kenyataan beliau. Yang pertama, saya orang tempatan. Dia orang rawan. Tapi dia kata dia orang tempatan. Orang Uruyam boleh terima dia tak? Tak boleh. Kalau sebagai calon pun cakap tak betul, bayangkan kalau dia jadi ahli parlimen. Dan dia cakap nama saya Satu Malaysia. Sebab namanya Kamal pun boleh, Alan pun boleh, Nadine pun boleh. Dia cakap sendiri, bukan saya yang cakap. Berarti nama dia depan pun boleh, belakang pun boleh, tengah-tengah pun boleh. Orang macam ni malah bahaya. Sebab dia depan pun boleh, belakang pun boleh. Tengah-tengah pun dia boleh. Orang yang tak ada pendirian. Kemudian dia cakap, nama dia belajar tak pandai. Tapi nama dia ada 5A. Nama dia Kamala Nadine ada 5A dalam dia. Belajar tak pandai, tak apa dia 5A. Bayangkan sudah 5-6 hari kita tunggu dia nak dengar apakah yang akan dia bawa ke parlimen untuk rakyat kita. Kita perlukan seorang ahli parlimen untuk bawa isu pendidikan, untuk bawa isu pertanian, untuk bawa isu pertahanan, untuk bawa isu masalah sosial, untuk bawa isu keselamatan rakyat. Tapi dia tak ada lain. Dia tak tahu semua benda ni. Dia cuma tahu nama saya depan belakang boleh. Sama saya ada 5A, saya orang tempatan. Itu standard ahli parlimen kah? Itu bukan standard ahli parlimen. Itu standard ketua kampung. Kata, kalau kita nak pilih ketua kampung, okey, sokong Kamala Nadine. Sebab dia memang baik untuk ketua kampung. Tapi kita tengok calon kita, Dato' Zaid. Dato' Zaid sudah ceritakan bagaimana dia nak membawa reformasi kepada sistem pentadbiran kita, kepada urus tabir negara ini. Kita tidak mahu lagi undang-undang yang menindas kita. Kita tidak mahu ISA lagi. Kita tidak membenarkan satu mahkamah yang kita tak boleh percaya lagi. Sebab itu kita pilih Dato' Zaid. Harapan baru Malaysia, selamatkan Malaysia. Inilah standard ahli parlimen. Kita perlukan orang yang ada pendirian, yang ada prinsip. Orangnya, Dato' Zaid ada prinsip. Di mana Kamala Nadine? Mana prinsipnya? Cium tangan itu prinsipnya. Dato' Zaid jadi menteri bukan senang. Dalam UMNO nak jadi menteri bukan senang. Tapi disebabkan prinsipnya, beliau membantah ISA. Beliau membantah Teresa Kok ditangkap. Beliau membantah seorang pemerintah dari Sin Cu Jipo ditangkap. Beliau tak setuju. Walaupun beliau menteri undang-undang, dia buat diam saja, dia berterus jadi menteri. Mungkin sekarang dipilih sebagai timbalan menteri. Tapi kerana prinsip beliau, beliau sanggup letak jawatan. Itulah calon yang kita nak. Itulah standard ahli parlimen yang kita nak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih calon seperti Kamala Nadine, seluruh rakyat Malaysia akan tengok itulah standard kita. Maka dia akan ikut. Kalau dia ikut, pilihan rakyat akan datang, semua ikut. Semua calon yang kita pilih, semua ahli parlimen kita pilih di parlimen, cakap dia orang tempatan. Tengok longkang saja yang tahu. Kita tidak mahu itu berlaku. Sebab Malaysia sudah teruk. Malaysia sudah teruk kalau berbanding dengan negara-negara yang sepatutnya setanding dengan kita. Kita teruk. Negara kita subur. Tanah kita subur. Uruyam, orang Uruyam tahu. Tanah kita, tanah Malaysia paling subur. Nak cari negara yang kedua macam Malaysia memang payah. Tanah kita kalau tanam kacang dapat kacang. Tanam getah dapat getah.
Tanam kelapa sawit, dapat kelapa sawit. Tak tanam korek-korek, dapat biji timah. Biji timah. Tak boleh tanam, dapat petroleum pun ada. Mana ada negara macam Malaysia? Arab Saudi ada petroleum. Tapi tanam tak jadi. Kita tanam subuh. Kalau kita tak tanam pun, lalang akan tumbuh. Kena sembuh. Inilah kekayaan yang kita ada. Tapi di mana duit kita pergi? Di mana duit kita? Dulu kita pengeksport yang paling besar. Pengeksport getah yang paling besar di dunia. Pengeksport kelapa sawit yang paling besar di dunia. Pengeksport biji timah yang paling besar di dunia. Kita juga menjadi salah satu negara pengeksport paling besar petroleum. Tapi di manakah duit kita? Khazanah negara yang dikurniakan oleh Tuhan untuk kita. Di mana perginya duit ini? Selepas 50 tahun diperintah oleh Barisan Nasional. Di mana duitnya? Di Selangor ini. Bila Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Perkara yang pertama. Keputusan pertama yang kita buat. Kita bagi air percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini setiap bulan. Jimat RM11.40. RM11.40 setiap keluarga. BN perintah 50 tahun, 1 sen pun tidak ada. Tapi PR, naik saja kita jadi pemerintah, kita bagi air percuma. Tuan-tuan dan puan-puan dapat RM11.40 setiap bulan. Tapi Kerajaan Negeri Selangor kena berapa? Kena bayar berapa? Kita kena bayar. Kerajaan Negeri Selangor, Pakatan Rakyat kena bayar duit air untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena bayar 10 juta satu bulan. Kita bayar untuk rakyat. Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat duit, dapat air percuma RM11.40, kita bayar 10 juta satu bulan. 10 juta satu bulan, satu tahun, 121 juta. Kita anggap 100 juta saja. Bayangkan, satu tahun kita bayar 100 juta ringgit untuk rakyat. Kalau 50 tahun, 5,000 juta. Di mana pergi duit dia 5,000 juta ini apabila kita diperintah oleh Pakatan Rakyat selama 50 tahun? Di mana duitnya? Kalau sekarang kita mampu bayar setiap bulan 10 juta. Satu tahun kita bayar 100 juta. Di manakah duit ni? 50 tahun setiap tahun 50 juta. 5,000 juta. Di mana duit itu pergi? Semua masuk poket kocek semua orang Barisan Nasional. Termasuk Ketoyo ini. Ketoyo kenal lagi kah? Saya ingat tuan-tuan dah lupa Ketoyo. Kita tengok dulu. Sekolah Agama Rakyat ada peruntukan daripada Barisan Nasional. Ada peruntukan untuk untuk Sekolah Agama Rakyat daripada UMNO. UMNO kata dia pembela Islam, pembela Melayu. Tapi Sekolah Agama Rakyat 50 tahun 1 sen pun tidak ada. Tapi bila Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, orang yang dituduh sebagai anti-Melayu, DAP pun setuju. Kita bagi peruntukan tahunan untuk Sekolah Agama Rakyat sebanyak 6 juta ringgit setiap tahun. Itu perbezaan kita dengan Barisan Nasional. Jangan percaya Barisan Nasional. Jangan percaya UMNO, munafik. Itu munafik. Jangan percaya. Kita sekarang mesti membuat reformasi. UMNO pun tahu sekarang dah. Barisan Nasional pun dah tahu sekarang. Dia kata kita mampu, BN mampu berubah. Kita pun setuju dia ubah. Kita semua sokong. BN kalau dia mampu berubah, baik. BN mampu berubah jadi pembangkang. Kita jadikan Barisan Nasional pembangkang.